Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara mengaktifkan mode multi turbo di HP Vivo Y21. Nah, bagi kalian yang menggunakan HP Vivo ini, di sini kita ada juga kayak fitur spesial nih guys ya, yaitu multi turbo. Nah, untuk cara mengaktifkan multi turbo tersebut itu cukup mudah. Nah, di sini langsung saja kita buka pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian scroll saja ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini kalian cari yang namanya sistem. Nah, ada di bagian sini ya. Kita tekan sistem. Nah, kemudian di bagian sini kita scroll lagi ke bawah. Oh, enggak guys. Dia ada di bagian atas ini. Nah, ini ada yang namanya multi turbo. Nah, di sini kalian tekan. Nah, kemudian di sini bisa kalian baca juga ya guys ya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada seperti ini. Nah, ini wajib kalian aktifkan ya guys ya, supaya multi turbo tersebut bisa berfungsi. Nah, sedikit penjelasan, kalau multi turbo itu bisa di sini guys ya. Di sini keterangannya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, dia untuk mempercepat HP lah gitu ya guys ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi apabila kita aktifkan, jadi dia kinerja HP kita dan prosesor kita itu lebih terjaga. Oke, semoga kalian paham ya untuk cara mengaktifkan multi turbo di HP Vivo Y21 ini. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.